بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، رحماني ورحمكم الله. إن شاء الله pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassar fi Ilm An-Nahwi. Dan sekarang kita akan membahas materi yang terdapat pada halaman ke-29. Yang pertama pembahasan tentang dua macam bentuk la dalam bahasa Arab ya. La bisa nanti an-nahiyatu, la yang digunakan untuk melarang, dan juga la an-nafiyatu, la yang digunakan untuk penafian. Kemudian di sini kita akan belajar juga tentang anwa'ul lami, ya, macam-macam huruf lam dalam bahasa Arab, apa maknanya dan apa fungsinya. Ya, kita mulai ya dari yang la. La dibagi menjadi dua, ada la an-nahiyah, la yang digunakan untuk melarang, biasa diterjemahkan jangan. Kemudian la an-nafiyatu, la yang digunakan untuk penafian, biasa diterjemahkan dengan tidak. Untuk la an-nahiyatu itu ma tajzimul mudhari'a, yaitu la yang bisa menjazmkan fi'il mudhari'. Misalnya la tal'ab, jangan kamu main. La tashrabu, jangan kalian minum. La tad'u, jangan kalian berdoa atau jangan kalian memanggil. La tashtari, jangan kamu, ya, la tad'u itu jangan engkau ya, jangan engkau berdoa atau memanggil. La tashtari, jangan engkau membeli. Adapun la an-nafiyatu ma la tajzimul mudhari'a, yaitu la yang tidak menjazmkan fi'il mudhari', dia tidak beramal ya. La tal'abu, kamu tidak main. La tashrabuna, kalian tidak minum. La tad'u, kalian kamu tidak berdoa. La tashtari, kamu tidak membeli. Jadi kalau la nahiyah itu amil jazm, kalau la nafiyah itu tidak beramal ya. Kemudian anwa'ul lami, macam-macam huruf lam. Yang pertama ada yang harfu jarrin ya, huruf jar. Sebagai huruf jar sehingga fungsinya adalah menjarkan isim yang terletak di depannya. Di depannya pasti isim ya, karena di antara tanda isim adalah diawali oleh huruf jar. Dia biasa diterjemahkan untuk atau milik ya. Lillahi, milik Allah. Lissalati, untuk salat. Linnabiyyi, untuk nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dan lah memiliki makna-makna yang lain ya, yang bisa kita baca di buku-buku yang menjelaskan pembahasan tentang huruf ya, di antaranya buku Menyelami Samudra Huruf yang sudah saya susun. Nanti di situ bisa dapati penjelasan tentang berbagai macam makna huruf lam. Kemudian yang kedua lamukai. Ya, lamukai di sini amil nasab ya, artinya supaya liap liaqra, supaya atau untuk aku membaca. Liastariha, supaya ya, li sini supaya ya, liaqra liaqra supaya aku membaca. Liastariha, supaya dia istirahat. Litafhama, supaya engkau faham. Kemudian yang ketiga lamul juhudi, lam pengingkaran ya. Ma kuntu li afhama, sekali-kali aku tidak paham. Cirinya terdapat pada kata ma kana atau lam yakun, dan turunannya dan tasrifannya. Kalau ma kana kita tasrif ke bawah kan ma kana, ma kana, ma kanu, ma kanat, ma kanata, ma kunna, ma kunta, ma kuntuma, ma kuntum, ma kunti, ma kuntun, kuntuma, ma kuntunna, ma kuntu, ma kunna. Itu jadi cirinya untuk lamul juhud itu terletak setelah makana dan turunannya dan tasrifannya, atau lam yakun dan tasrifannya. Kemudian yang keempat lamul amri, huruf lam untuk memerintah termasuk amil jazm. Liyadkhul, agar hendaklah dia masuk. Liyakhruj, hendaklah dia keluar. Liyarji', hendaklah dia pulang. Kemudian yang
kalimat la mutaukid, huruf lam yang digunakan untuk mentaukid, ya, menguatkan makna sebuah kata. Di sini menguatkan makna fi'il, misalnya la yarji'u, sungguh dia akan pulang. La yadhhabu, sungguh dia akan pergi. La yasma'u, sungguh dia akan mendengar. Ya, dan dia harakatnya fathah. Ya, demikian ya, sebagai sebuah wawasan bagi kita semua, ya, hendaklah antum hafalkan baik-baik, karena memang pembahasan tentang huruf, ya, itu termasuk pembahasan yang cukup rumit, karena ya terkadang suatu huruf bisa memiliki banyak makna dan juga fungsi. Oleh karena itu kita harus memahami semuanya supaya ketika kita membaca tulisan berbahasa Arab, ya, khususnya tanpa harokat, kita bisa ya memperlakukannya dengan benar sesuai dengan fungsinya. Ya, semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.